Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di vlog saya. Nah, kemarin setelah kita posting EPV yang tahun 2005 itu, yang warna silver, ada beberapa komentar yang nanya, ada lagi bang unitnya? Nah, ini sekarang ada. Kalau kemarin belum ada, yang silver sudah terjual. Yang ini warna abu-abu, warna grey, tahun 2009, tipenya SGX, tipe terlengkap ya. Tipe SGX ini tipenya di atas tipe GX. Untuk kondisi cat mulus, tidak ada lecet, paling ini ya. Ini biasa nih, wajar. Untuk keliling catnya tidak ada yang lecet ya. Catnya masih asli. Sampai atapnya, kita lihat atapnya dulu. Itu warnanya sudah hampir kusam, hampir habis ya. Ada beberapa panel apa titik-titik yang warnanya sudah habis. Untuk talang air masih asli. Siler-silernya masih asli juga. Mobil tidak pernah laka, tidak pernah kena banjir. Dan full peredam ya. Ini bukan dempul, ini peredam. Peredam body. Kalau dempul ditekan pecah. Ini full peredam body. Nah, ini yang kaleng. Kalau dari pintu pertama, pintu tengah sampai belakang itu peredam. Nah, ini baru kaleng. Lampu masih bening, tidak ada yang menguning ya. Grill-grill masih utuh, tidak berkarat. Pajak hidup bulan 1 masih panjang lagi. Fog lamp masih bening. Kemudian bannya masih tebal-tebal semua. Pelek asli. Pelek 5 seragam ya. Kemudian kaca-kaca utuh, kaca film pakai merek Lumar ya. Stop lamp belakang masih bening, tidak pecah. Kemudian ini ya. Garnish chrome-nya masih utuh, masih bening. Bagasi belakang, nah, ini hidroliknya masih bagus ya. Masih utuh, hidroliknya masih kuat. Seperti ini bagasi belakang. Ini lipatan-lipatan bodi masih utuh, tidak ada yang bekas laka. Kemudian bibir belakang, nah ini kita lihat nih, masih utuh ya. Bagasi berantakan ya. AC double blower, sangat dingin. Plafon bersih, jok belum di cover nih, masih ori, tidak ada koyak juga. Jok tengahnya itu captain seat ya. Kemudian siler pintu bagasi belakang masih utuh, masih siler pabrikan. Mobil sangat rapi sekali, cocok buat kalian yang budgetnya di bawah 90-an ya, yang mau cari Avanza di tahun 2009 masih harga di atas 90 atau 100. Kalau ini masih di bawah 90-an. Kita buka di 88 juta nego. Untuk mesin masih kering, masih halus, nanti kita nyalakan. Kelistrikan normal semuanya ya. Itu untuk tipe SGX, spion sudah retract, bisa ngelipat sendiri. Ini setir masih kulit jeruk. Masih jeruk kulitnya. Ini juga nih, tuas persneling masih kulit jeruk. Jok rapi ya, joknya rapi, warna krim, tidak ada koyak, bersih. Tapi kalau mau bersih lagi, salon lagi nggak apa-apa. Tapi kalau ini sudah bersih, ya. Ini ada lampu variasi nih. Kalau malam kita buka pintu biar kelihatan dari belakang.
mesin halus ya, mesinnya kering, suara halus. Terus sengaja kita nggak bersihkan biar kelihatan mana yang bocor-bocor. Alhamdulillah tidak ada. Mesin sangat halus sekali dan bertenaga. Minyak irit. Saya sudah coba 1 liternya 12,5 kilo. 1 liter 12 kilo ya, 12,5 kilo. Kilometer. Ah, kita nyalakan AC-nya. AC sangat dingin sekali ya. AC double blower juga. Double blower-nya juga dingin. Mobil sangat nyaman. Untuk yang solusi duitnya kurang untuk beli Avanza, bisa dipilih nih. Suzuki EPV Arena tipe SGX tahun 2009. Fasilitasnya sudah lengkap, sudah AC double, power steering, power window-nya pun masih utuh. Masih berfungsi ya semuanya. Electric mirror. Mobil sangat nyaman ini. Jok tengahnya captain seat ya. Serasa bos-bos itu. Jok belakangnya masih utuh. Jok belakang bisa reclining nih ya. Bisa di reclining ke belakang, tidur, rebahan. Ini juga ada armrest-nya juga. Nah, kalau untuk kemewahan, saya rasa dia melebihi Avanza ya. Avanza, kalau jok belakangnya itu tidak ada armrest-nya. Kemudian bagasinya kecil. Kalau ini bagasinya lebar nih. Kalau kita tiduri lagi ke belakang di batasnya nih, seperti ini. Di baris belakang pun masih terasa AC-nya ke belakang. Padahal itu speed fan-nya saya buat nomor 2. Ini captain seat-nya sudah dikasih armrest. Kita coba power window-nya dulu dari sentral ya. Depan kiri, belakang kiri, belakang kanan. Electric mirror nih ya. Ini ada tombol apanya nih, retract ya. Kita pencet nih bakal berlipat dia. Nah, lipat dia kan masih fungsi. Itu juga sebelah kiri kita buka. Ini kita setel dulu electric mirrornya sebelah kanan ya. Gak ada orang di belakang. Kiri, kanan, atas, bawah, yang sebelah kirinya nih. Kiri, kanan, atas, bawah. Alhamdulillah ya, berfungsi normal ya. Untuk lampu-lampu masih hidup. Lampu door-nya juga nih. Kita buka pintu, lampu door-nya masih berfungsi. Begitu juga yang di belakang masih berfungsi ya. Lampu-lampu depan juga, fog lamp-nya masih hidup. Untuk kelistrikan masih normal. Mesin bebas overhead ya. Untuk kilometer kita lihat dulu. Kilometernya berapa nih? 162.000 ya. 162.000 untuk usia mobil 14 tahun, itu sangat worth it lah. Rata-rata 100 ribuan per tahun. Oke, yang minat dengan mobil ini silakan hubungi nomor yang ada di atas. Kita buka 88 juta bisa nego ya. Nego sambil ngopi, datang kemari. Nah, itu AC double blower-nya itu masih netes tuh. Oke, terima kasih sudah menonton.